إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تمام. Terima kasih Tuan Hanif selaku pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang dihormati pengurusi serta ahli jawatankuasa Masjid Kampung Sawah Sunggala, para hasatizah, ustaz, ustazah, guru-guru, ibu dan ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak, cucu, cicit, lagi cicak yang dikasih sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Hijriah. Malam ini kita memasuki satu hari bulan 1 tahun 1445 Hijriah. Bererti umur kita semakin hampir dengan kematian. Tak ada orang semakin muda, tapi ada orang rasa nak muda saja. Kalau kita tengok di kiri dan kanan kita, ada umur kanak-kanak, ada umur bayi. Bayi tak datang lah kot, sebab Wan tak beranak lagi dah kan. Maknanya ada umur kanak-kanak. Bila kita tengok kanak-kanak, maksudnya jauh lagi umur dia nak menghadapi kematian. Kemudian ada remaja yang datang juga majlis ilmu. Alhamdulillah, tahniah adik-adik. Bila remaja datang majlis ilmu, maknanya memang dia suka di dalam majlis ilmu. Bila remaja ada, pasti orang dewasa pun bersama-sama. So dewasa ni umurnya berapa? Bawah 50. Bila masuk 50, kita dah masuk kategori warga emas ya, bukan tua kan? Warga emas. Tak ngaku tua lagi kan? Bila yang disebut umur tua? Orang tua lah jawab, betul tak? Saya belum tua lagi. Tapi saya dah masuk lingkungan usia emas, dah masuk 50. Kalau dikira tahun 1971, umur saya ialah 52 kan? Maknanya kalau banding dengan atuk-atuk, saya lah muda lagi. Tapi bila banding dengan anak-anak yang kecil tu, saya dah rasa saya tua. Jadi hari ini masuk tahun baru Islam, tahun Hijriah, berarti umur kita lebih awal menjadi tua daripada tahun Masihiyah. Betul eh? Apa maknanya itu tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya umur kita ni dah semakin hampir dengan kematian. Jadi umur yang Allah bagi kepada kita ini adalah hadiah terbesar kepada manusia. Sebab itu umur ini perlu dikecapi. Umur ini perlu disyukuri. Umur ini perlu dimanfaatkan. Kerana sebaik-baik manusia, kata Ibnu Taimiyah, ialah orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Bukan kata umur panjang tu tak elok. Kita tengok orang lain umurnya 90, 70, 90. 100 lebih, kita kata bila orang nak mampu dia ni, betul tak kan? Tak mati-mati lagi kan? Tapi dia orang baik, betul tak? Itu adalah sesuatu nikmat Allah. Dan Ibnu Taimiyah ingatkan, jangan jadi manusia yang umurnya panjang tapi tak semonggah, betul tak? Dahlah panjang umur tapi diisi dengan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, malam ni mungkin kita boleh bercerita sikit tentang umur ya. Sebab umur ni
bagi manusia, bagi mereka umur tu adalah angka. Itu tak angka, yang bertambah pada setiap tahun. Dan angka itu akan terus bertambah sehinggalah sampai satu saat Allah kata iza jaa ajaluhum, bila datang ajal kamu tidak lambat sesaat ataupun cepat. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, dia tak copek tak lambat walaupun sesaat. On apa? On semiconductor tu kilang seremban lah senawang. On the dot. Kalau masa tu kita tengah solat, kita tengok kan ada orang dalam solat tu Allah panggil dia, betul tak? Masya Allah, subhanallah. Dalam sujud pula lagi tu Allah panggil. Akhir kalamnya dengan kalimah Allah. Dalam sujud tu kita tahu antara tempat yang paling hampir manusia dengan Allah ialah di dalam sujud. Maka di dalam sujud itu kita digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah. Apa-apa hajat kita kepada Allah, maka di situlah perbicaraan, komunikasi, interaksi kita paling hampir dengan Allah. Jadi kalau imam sujud lama jangan marah. Dah meninggal kopo imam tu, betul kan? Kemungkinan dalam sujud tu imam meninggal dunia, betul tak? Jadi makmum boleh bangun tak lebih awal daripada imam? Imam belum bangun lagi ni kepala. Tapi kita rasa dah sakit tengkuk, betul kan? Dah lama tengkuk kita ni, kita pun cakap dengan sebelah. Aku nak lama warna imam ni, teh. Dah sama jam sujud. Weh, lama warna imam ni, tanya. Kawan sebelah tu pun jawab, sembahyang kau batal, kau bercakap, aku tanya. Kawan tu lah jawab. Kau pun bercakap ni, saya dah bercakap-cakap di luar dalam sujud tu. Dah diam kan batal. Jadi kemungkinan ada orang yang Allah panggil dalam keadaan itu. Alhamdulillah. Itu namanya kesudahan yang husnul khotimah. Semua orang nak macam tu kan? InsyaAllah. Bahagian siapa yang Allah nak bagi, itu terpulang pada Allah lah. Ada orang dalam keadaan dia duduk-duduk seperti ini. Tambah yang sudut-sudut, golap tu kan? Lolap, ya, tu kan? Tak apa. Bila dalam masjid ni maknanya di mana pun anda berada, rahmat Allah bersama dengan anda. Betul tak? Malahan orang di sekitar majlis ilmu ni kalau dia tak datang pun, dia lalu pun dia dapat rahmat Allah. Punya Allah nak bagi ganjaran pahala kepada manusia. Jadi ada orang duduk-duduk macamnya, mata lalap, betul tak? Tiba-tiba lalap tawus. Jadi siapa yang tak nak meninggal dunia dalam lalap tu, jangan lalap. Sekarang kok lalap? Tak tahulah rezeki masing-masing. Ada orang kita tengok dalam YouTube, dalam WhatsApp yang dipost oleh kawan-kawan, tengah naik motor zarab tawi robah, betul tak? Baru ni arwah staff saya buat kereta nak pergi kerja, dia duduk alu gajah nak pergi ke pejabat di Seremban, tiba-tiba dia terbabas dan terus meninggal dunia. Tak ada siapa tahu dia nak meninggal keadaan macam tu, betul tak? Dan ada orang meninggal dalam keadaan na'udzubillah, tengah beromen. Itu sebab yang nak beromen tu ingat kan kok mati, betul tak? Tengah karaoke, betul tak? Meninggal. Pegang mikrofon, tiba-tiba senyap. Kawan dia pun cakap, "Wei, lupa lirik ke apa?" Rupa dia dah penuh dengan apa yang Allah perintahkan kepada malaikat maut. Allah kata kepada malaikat maut apa? Kunci lirik itu. Langsung dah terkunci lirik. Lirik hidup lah, apa tak? Wallahu'alam. Tak tahu kan? Hidup kita di dunia ni lama ke sekejap, tuan-tuan?
sekejap. Ha, yang ujung-ujung sini semualah mau empat datang. Ha. Kan, orang rumah pun tengok. Hei, bila orang nak pergi abah kau ni, tekan. Ha. Tuan-tuan pun tengok isteri punya tu. Tak meninggal-meninggal, mak kau ni, notih melu, tekan. Ha. Jadi nak beritahu, hidup kita ni dari sekiraan nombor lama. Ada yang dah 80, ada yang 90, ada baru 50. Ada yang baru masuk 30-an. Nombor tu hanya untuk memberitahu kita bahawa kita mempunyai penambahan. Betul tak? Dari satu masa ke satu masa. Tapi hakikatnya umur kita di dunia ni, tuan-tuan dan perempuan, saudara tak saudara, kita hidup hanya berapa hari? 3 hari. Percaya tak? 3 hari. Percaya lah copek kan? Lambek makan kan? Percaya copek? Ya, cakap. Eh? 3 hari ya kita hidup kat dunia ni. Sehari namanya semalam. Dah habis dah. Betul tak? Semalam dah habis. Semalam 7 balai hari bulan 7, 2023. Dah habis. Hari ni pun dah masuk hari baru. Betul tak? Kalau ikut orang, tua-tua marin, masuk maghrib, dah masuk besok hari Khamis kan? Walaupun hari Rabu belum habis lagi ni. Orang putih kata hari Rabu ni sampai pukul 2 malam sekarang. Masuk 12.01 baru hari baru. Tapi kita tak orang Islam, orang tua-tua main kata masuk Maghrib tu dah masuk hari baru. Jadi semalam dah habis. Dah jadi apa? Kenangan masing-masing. Sehari lagi namanya hari ini. Daripada pagi tadi ataupun disebut malam tadi pukul 12 sampailah ke pukul 12 nanti, itu namanya hari ini. Apa berlaku hari ini? Hari ini dalam sejarah, kan? Hari ini sudah pun kita lalui sebentar tadi dan insya-Allah ada masa lagi yang disebut hari ini, maka hari ini sudah menciptakan satu episod kehidupan kita. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau kurang baik atau tak baik, insaplah. Betul tak kan? Bukan isaplah, insaplah. Sehari lagi bila? Esok pagilah. Betul tak kan? Tuan-tuan pasti kita sampai esok pagi? Semua insap dah tak berani jawab. Esok pagi lagi tak tahu siapa yang punya. Kata Jin Samsudin dalam filem-filem dia. Apa tajuk Jin Samsudin tajuk filem Menanti hari esok. Adoli esok. Betul tak kan? Lagi? Tak ada esok bagimu kan? Esok masih ada. Esok untuk siapa? Betul tak? Siapa yang boleh jawab tu maksud tua lah tu. Tanya Imam Tajuk muda, zaman dia tak ada oleh filem tu. Tak tahu dah apa nama tajuk filem itu. Nak beritahu. Esok ni milik Allah, bukan milik kita. Kalau besok pagi kita bangkat tidur, hidup ongap lagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana sadaqallahul azim. Telah nak makan kan? Amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Tuhan telah menghidupkan selepas kematian. Tidur itu adalah mati kecil. Ada tak orang mati dalam tidur? Ada kan? Jadi anak-anak sebelum tidur nanti, buatlah sunnah Nabi. Antaranya, basuh kaki. Alang-alang basuh kaki itu ambil wuduk kan? Bersugi, bersihkan gigi, bersihkan mulut, bersihkan tangan. Kalau rajin sikit, solat 2 rakaat. Kalau malas, bam lah tawuj. Solat apa sebelum tidur? Solat taubat kan? Alhamdulillah. Lagi solat? Solat witir. Hebatnya witir ni, kalau kita tahu, witir ni besok salah satu daripada perkara yang dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang amalkan witir, hatinya tidak mati. Jadi witir ni hadiahnya nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa amalkan witir, witir berapa rakaat yang paling pendek? Tak sembahyang langsung. Paling pendek.
tak payah sembahyang, betul tak kan? Dia sunat. Antara yang disukai oleh Nabi SAW ialah sunat witir. Baginda tak pernah tinggalkan sunat witir. Tapi kita kadang-kadang buat, kadang malih, kadang rajin kan? Itulah kita, saya lah tu. Kadang tahu berongku. Antara dipersaksikan di padang mahsyar nanti siapa yang amalkan witir, Allah hadiahkan dia unta merah. Selalu unta ni warna coklat, tak? Hitam kan, kelabu. Ni unta merah. Kalau tuan-tuan nak unta merah tu, cuba amalkanlah solat witir. Jadi besok kita tak tahu siapa punya. Jadi anak-anak malam ni tidur terus amal. Baca apa? Baca doa tidur. Macam mana doa tidur tu? Doa tidur. Tanya tu. Macam mana doa tidur tu? Bismillahirrahmanirrahim. Taklah tu. Bismikallahumma ahya wa amut. Saja aku hidup. Aku hidup dan matiku adalah dengan nama Allah. Macam bismillah. Tidurlah. Kan? Jadi tidur tu besok akan dipelihara dalam peliharaan Allah. Barang siapa yang berwudu, anak-anak, tu ialah tahu dah, wana dah tahu ni, ingat cucu-cucunya kan. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, dia akan dipelihara daripada gangguan jin dan syaitan. Sebab masa kita tidur, nanti syaitan akan datang buat tiga ikatan masa kita tidur. Ikatan, tiga ikat, tiga tocang. Bukan tiga pocong, tiga tocang. Tocang yang pertama terbuka bila kita bangun pagi besok, kita menyebut nama Allah. Catuklah tu, Allah. Terbuka satu tocang. Tocang yang kedua terbuka bila kita copeklah orang lapar ni, tak payahlah tertanya doh katanya kan. Tu dah jawapannya kan. Tocang yang kedua terbuka bila kita bangunkan fizikal kita, badan kita ni, kalau kita boleh bangun dan masuk bilik air mengambil wuduk. Bila kita ambil dia wuduk tu dengan sempurna, buka tocang yang kedua. Tocang yang ketiga terbuka bila? Bila kita tidur balik, mana terbuka bertambah dikit ada setan tu. Tocang yang ketiga terbuka bila kita mula takbiratul ihram. Maknanya solat subuh. Allahu akbar. Lepas tu sengobah. Kan? Jadi tiga benda ni bila kita buat, maka hari kita pada hari itu dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mal hijrah ni saya cerita benda yang simple-simple lah. Cerita sejarah agung mal hijrah kan payah nak ingat betul tak kan? Ini yang simple-simple ni balik kan tawih buik, betul tak? Lebih apa ganjaran itu kita dapat. Jadi umur kita tak pasti esok ada lagi ke tidak. Jadi rebutlah umur itu supaya umur itu bermanfaat untuk kita. Umur ni milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang manusia dicipta Allah, maka dia telah menentukan antaranya lah umurnya berapa tak? Berapa tahun kan? Anak-anak, cucu-cucu kita nampak atuk kita ni macam dia yang pergi dulu, betul tak? Kita tengok atuk kan, ni tak lama ni. Makhluk ni nak pergi dah ni, kita kan? Nampak muka wan kan dah berkodut-kodut dah. Cakap pun slow je. Kita anggap dia pergi dulu kan. Tapi tengok-tengok kita Allah jemput dulu. Kematian tak kira umur. Tidak ada syarat. Ada tak syarat nak mati ni kena duduk hospital condition? Ada tak? Kadang kita pun tengok orang kat hospital tu dah 3 kali tengok kan. Tak ya mati-mati dia ni. Eh, korih umur. Kau bila nak mati? Kau tanya kan, tanya lah orang tu bila nak mati. Kan? Bila nak mati ni? Tengok dia yang mati dulu. Kan? Jadi mati ni adalah milik Allah. Cuma apa yang diingatkan oleh Nabi SAW,
bersedialah untuk mati. Ha. Dah sedia belum? Sedia dah kan? Kubur dah tahu belum kat mana? Tak tahu kan? Tapi sekarang ni dah ada dah. Ha? Pasien baru ni, kita tompah kubur, kita lubang kita tu, kita dah ada dah lubang kita. Betul tak? Sunggala ni lubang ada dah lubang. Orang tak tahu lah. Ha, ada tompek macam pelumpu, dah siap lubang dah. Dah boleh dah lubang tu. Kan? Takut tak nasur. Kan? Ha, sini tak apalah banyak tanah ni. Saya lalu ni banyak tanah. Ha, compak lah lubang tu. Kan? Ha. Jadi persediaan kita bukan nak fikir lubang tu saja. Persediaan utama kita ialah bagaimana kita boleh bertemu Allah dengan apa yang Allah minta kita sediakan. Ha? Langsung termanung lah masing-masing lah. Rasa manung masing-masing lah. Termanung ni. Aduh, hai. Ha, makcik-makcik dah kata, duit dan banyak ni ha, tak habis-habis. Ha. Sebab tu, habis ni orang. Okay. Kan tinggal-tinggal orang lain dapat, betul tak kan? Ha. Jadi, harta yang kita tinggal akan ditinggalkan. Betul tak? Jadi harta ni jangan ditinggalkan macam tu saja. Jangan kita kumpul banyak-banyak untuk generasi. Besok mereka yang ngasuh, kita tak ngasuh kan? Jadi kita yang usahakan harta ni biar kita yang ngasuh. Macam mana kita nak rasuh waktu kita tu? Antara kan? Ha, buatlah apa yang Allah perintah. Satu perintah Allah dia suruh keluarkan zakat. Duit tuan-tuan cukup nisab, cukup haul, keluarkan zakat. Zakat pendapatan RM21,000. Omeh cik yang berbuku-buku tu kan, lamari tu, kena keluarkan zakat. Kita bukan nak omeh tu, nak nilai omeh tu. Omeh tu cik pakailah, tapi nilai itu kena keluarkan. Selain daripada zakat, apa yang kita boleh lakukan untuk persediaan diri kita sendiri? Kita berwakaf, betul tak? Berwakaf. Wakaf apa? Wakaf wato yang kita ada. Kalau ada tanah, wakaf tanah. Ada rumah, wakaf rumah. Ada duit, wakaf duit. Kalau tak ada sesemua tu, ada suami yang seorang. Wakaflah dia orang pak. Kan? Datang dari Baitul Mal, bawa lelaki kita ingatkan buat duit berkepek-lepek. Nak apa cik? Nak wakaf tanya. Wakaf apa? Orang sebelah ni tanya. Orang sebelah nak wakaf apa? Cik nak wakaf orang sebelah ni tanya. Nak wakaf dengan dia ni. Kenapa lah? Tak apa guna mana lah dia ni tu. Dia perlu tak guna, baik boleh digunakan ni banjir si agama Islam ni tanya. Kita tak terima wakaf manusia. Tak ada tompek nak simpan dia tu. Jadi berwakaflah. Wakaf tak semestinya dengan benda yang kita ada dalam bentuk material dan fizikal. Tuan-tuan boleh wakafkan tenaga tuan-tuan, wakafkan kepakaran tuan-tuan untuk agama Allah, betul tak? Ni banyak yang pencen-pencen ni dia ada kelebihan pengalaman ni, betul tak? Pandai buat itu, roti buat ini kan? Jadi wakafkanlah tenaga tu untuk agama Allah. Wakafkan kepakaran, kelebihan kita tu untuk jalan Allah. Ada orang dia wakaf tenaga dia kan? Macam inilah jatuh kuasa masjid ni. Tuan-tuan jadi jatuh kuasa masjid ni dibayar tak elam? Tak ada orang kan? Kalau ikut gilo kepala lah pun nak jadi jatuh kuasa ni kan? Kan dapat apa-apa, betul tak? Sebab tu ramai orang tak nak. Nak orang tu. Abang. Abanglah jadi pula pengurusi masjid, aku si masjid ni. Hei, tak payahlah. Hei, boh. Katanya akan dapat apa. Jadi masing-masing punya kejaran lah. Kalau nak kejar pahlu, nak kejar sesuatu yang baik di sisi Allah, Allah buka selebar-lebar peluang masing-masing. Ada orang dah habis semua orang balik sekarang ni. Masjid. Masjid ni kunci kau. Tak kunci lah dalam, kunci lah kan luar. Kunci kau. Oh, kunci sesemua ya. Siapa nak sembahyang panjek katanya kan. Ada masjid dia tak kunci lah.
Maknanya pagar tu dia tak kunci, jadi orang yang nak itikaf ke, orang musafir ke, dia bolehlah masuk sembahyang kat luar tu lah. Dia siapkanlah kemudahannya. Ada orang, dia ambil peluang, dia nak melakukan sesuatu, tapi dengan kemampuan dia, dia beli sabun RM2, lepas tu dia pergi bilik air, dia cuci bilik air tu. Kan? Menjaga kebersihan ni bukan siap aja, ya. Jaga kebersihan ni semua orang, betul tak? Takkan kita dah membesar teburan, tinggal macam tu, ya. Orang nak basuh kan? Jadi kita boleh ambil peluang tu untuk memulakan budaya kebaikan yang mudah-mudah. Ha? Anak-anak nanti lepas majlis ni, nampak kerusi tu, tolong atuk tu susun kerusi kan? Ha, jangan cabut lagi, ya. Ha. Nampak pinggan mangkuk tak berbasuh. Memang tak darah. Hai ramai tu. Masuk dan seorang dah mengecok-ngecok. Siap seorang. Kan? Ha, InsyaAllah di sini tak berlaku macam tu. Ha? Mula sama, balik pun sama. Ha? Okey. Tadi kata dia, tuan tadi tu, saya boleh ceramah ikut banyak mana orang tunduk. Kalau tonggak tu maknanya sampai ke boleh. Tapi kalau tunduk, lama-lama ke bawah tu, sejam jadilah katanya kan. Pada umur-umur macam ni, betul tak? Lagi lama sekarang payah, orang nak tidur kan. Tuan-tuan biasa tidur pukul berapa? Pukul 9 dah tidur, betul tak? Umur-umur macam ni, cak arwah abah saya dulu. Pukul 9 lepas isyak tu, dah sanyam. Sebab dia nak bangun awal masuk pagi. InsyaAllah lah, saya sesuaikan masa. Okey, tuan-tuan pernah jumpa satu amalan yang diajar di dalam kitab. Ini saya jumpa ni daripada arwah mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang dulu. Syekh Mur Murtadha dulu. Dia ada memberitahu kepada kami amalan pada awal Muharram. Disebut dalam kitab Majmiah Musam, Majmiah Musammah Syekh Ahmad bin Muhammad Said bin Jamaluddin Al-Linggi. Dia kata antara amalan yang boleh dilakukan pada malam satu apa? Satu Syawal. La ilaha illallah, dah rayu berapa kali rayu kan? Orang cerita Muharram tiba-tiba Syawal lah katanya. Oh, sahabingai. Satu Muharram, bukan satu Syawal. Lambat dia Syawal. Dia kata, ada amalan yang boleh dilakukan pada malam ataupun pada awal Muharram. Apa dia? Barang siapa menulis akan basmalah. Bismillah. Tonton untung ni sebab saya malam ni yang pertama datang malam hijrah selama. Tonton dah lepek dulu kan. Barang siapa yang menulis kalimah basmalah pada awal Muharram. Maksud malam ni kan. Sebanyak 113 kali. Tulis perkataan basmalah. Bismillah. Sebanyak berapa kali? Oh ingat dia ha. Sah nak buatkan tu 113 kali. Tiada mencapai oleh orang yang menanggung itu surat akan sesuatu yang dibencikan padanya. Maknanya siapa yang menulis kalimah bismillah pada kertas, kertas tulis bismillah sebanyak 113 kali, maka orang itu tidak akan sesuatu membenci padanya. Maknanya dia tidak dibonci. Dengan kata lain, dia akan disukai. Betul tak? Orang suka kat dia. Suka tu bukan suka nak dia. Tidak. Maknanya, bila dengan dia, bila tengok dia, selesa ya kita. Betul tak? Tak ada lah kita bingai tengok dia tu. Poning kepala, sakit hati tengok dia. Tokik ke sebab tak ada. Ni, disebut ni kan saya sebut ni. Kitab ni sebut. Dan pada ahli rumahnya selama umurnya. Jadi bila tulis perkataan basmalah tu, dia dan ahli keluarganya tidak akan dibenci.
Barang siapa menyurat, akan dia lafaz satu lagi. Satu tulis bismillah sebanyak 113 kali. Yang kedua, balikkan tulis lagi ke kotak kalimah Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Yang pemurah, betul tak? Yang maha pemurah. Ar-Rahman sebanyak 50 kali. Okey. Wan dah catit dah, Atuk dah catit dah, dah masuk tulisannya. Siapa yang menulis 50 kali Ar-Rahman dan masuk ia dengan itu surat atas raja yang zalim atau hakim yang zalim, amanlah ia daripada bahaya mereka. Maksudnya, tidak ada kemerbahayaan bagi dia. Jadi tuan-tuan, ini satu amalan yang boleh kita lakukan di awal bulan Muharram. Tulis kat kertas bismillah, kemudian kalimah Ar-Rahman. Tu pun nak buat kotak tu, kan? Dikatakan di sini, yang bermaksud pada faedah, berkata Sidi Ibnu Iraq dalam kitab As-Siratul Mustaqim pada membicarakan khususiyat bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya sesiapa yang menulis pada basmalah 113 kali tidak dimudaratkan orang yang membawanya serta ahli keluarganya selama tempoh hidupnya, dan barang siapa yang menulis Ar-Rahman 50 kali dan membawanya ketika bertemu raja dan hakim yang zalim, maka diamankan daripada keburukan mereka. Maksudnya, ikhtiar kita dengan manfaat datangnya bulan Muharram ini, maka satu faedahnya ialah kita akan dilindungi daripada kemudaratan. Okey. Boleh tu? Boleh. Kemudian disebut, dan setengah daripada khasiat firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah penduduk kota-kota itu merasa aman dari kedatangan sesaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk kota itu merasa aman dari kedatangan sesaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalah naik ketika mereka sedang bermain-main? Maka apakah mereka merasa aman dan azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Bahawasanya adalah ia bagi menghalaukan binatang-binatang yang melata-lata yang menyakiti mereka seperti lipan, kala, ular daripada rumah mereka. Jadi kalimah yang tuan-tuan tulis tadi tu, tulis kat kotak, lepas tu rendam dalam mangkuk bijana, ditulis kat sini. Bijana tu mangkuk lah. Tulis masuklah mangkuk, lepas tu semalaman besok pagi keluarkan daripada mangkuk tu. Koringkan kotak itu, yang itu disimpan di rumah. Air yang tadi itu, maka direnjis-renjislah di sudut-sudut rumah untuk apa? Sebagai ikhtiar daripada perkara-perkara yang memudaratkan kita. Sebab kalimah tadi itu kalimah bismillah. Kalimah Ar-Rahman. Jadi tuan-tuan kalau ronji-ronji sehari, orang sebalah tengok apa pula dibuat dong sebalah ni kan. Jadi masuk dalam apa tu, spray itulah kan. Apa ialah kek bunga tu, macam spray bunga dah nampak ada orang kan. Jadi insya-Allah dikatakan kita akan terhalang daripada perkara-perkara yang memudaratkan. Sebab di samping binatang-binatang ataupun perkara-perkara mudarat dalam rumah kita, luar rumah kita, kita tahu ada perkara-perkara yang boleh mengganggu persekitaran kita, betul tak? Antaranya apa? Kezaliman manusia kan? Lagi haiwan, lagi jin, betul tak? Jin, iblis, syaitan. Dalam rumah kita ni macam-macam jin ada. Jin orang ada, namun jin Samsudin, Sophia jin tu kan? Tu orang elok perangai. Jin-jin yang mengganggu kita. Sebab tu kalau tuan-tuan masuk rumah, Nabi Puasan mulakan dengan baca bismillah, betul tak? Dan memberi salam. Apalah ada orang dalam rumah tu, sekum teh. Macam mana nak dapat berkat tu sekum?
Ucaplah betul-betul assalamualaikum. Ha, jawab macam mana? Waalaikumussalam warahmatullah. Kalau orang luar tu beri salam, assalamualaikum warahmatullah. Orang dalam jawab, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang luar beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dalam jawab, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu. Ha, dah ada ceramah sampai dah tu. Ha, tak apa lah nipu dia tu. Orang luar tu jawab, eh beri salam lagi. Yalah panjang eh beri salam bila nak masuk ni. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu. Yang dalam jawab, masuk-masuklah eh. Tak nampak luar tu teh. Aduh lagi jawab ni. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ha. Ya Allah panjang eh beri salam kau ringlah pula nasib ni sekarang tu. Ha. Nampak eh? Okey, itu kalau kita tahu orang ada dalam rumah. Kalau kita balik, semua sama dalam kereta tadi kan? Ha. Masuk dalam rumah tak ada orang. Ha. Ataupun kita balik surau ni seorang aja. Masuk dalam rumah. Assalamualaikum. Kita beri salam. Tengok ada dalam jawab. Waalaikumsalam. Langsung tak masuk rumah dia dah. Siapa pula menjawab tu teh? Sakau atuk ku ada ku tu teh. Kalau tak ada orang, kita masuk rumah cakap sebut macam mana? Siapa tahu? Siapa tahu angkat tangan jawab balik. Ha, okey. Cepat nak balik dah. Saya nak jawab eh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ha. Bila kita bagi salam, kita ucapkan memohon rahmat dan kesejahteraan rumah itu, maka makhluk-makhluk yang ada dalam rumah itu takkan boleh duduk lama dalam rumah tu. Betul tak? Ha. Ini masuk rumah tak bagi salam. Nabi beritahu di atas halang rumah kita tu tak tu alam, tu tak alam kan. Ha. Di atas pintu rumah kita tu lah memang ada satu iblis dia suka duduk atas tu. Memang tompek dia situ. Siapa nama eh? Setan apa? Setan gondol. Bukan setan sondol. Namanya Dasim. Dasim di rumah di atas palang rumah tu. Ha? Bila Dasim ni ada dalam rumah, itulah sebab rumah kita tu tuan-tuan panih. Bukan musim panih, musim sejuk pun panih. Maksud panih ni suami, isteri, anak, beranak, aduh ya tak kono. Ha? Keluar rumah okey, masuk rumah ya panih. Kan? Maka apa usaha kita untuk mengeluarkan makhluk-makhluk ini? Salah satunya tadi itulah kalimah tu ditulis dan kalimah itu disimpan sebagai kemat di dalam rumah kita. Letaklah tempat yang tinggi-tinggi itu. Selain daripada itu, Nabi ingatkan di dalam rumah kita ni kita kena apa, bersihkan rumah kita tu lah. Tunggu dia berhenti lah, ada berhenti lah. Rumah kita ni kena dibacakan Al-Quran. Antara surah yang dicadangkan untuk kita baca, surah apa? Surah Al-Quran ialah surah Surah Al-Baqarah. Afdolnya tuan-tuan baca. Dan dia tak semesti baca habis satu malam. Kalau kan bacalah 200 lebih tu ayat kan. Angkat tabarai. Maksud kita baca sikit. Besok sambung lagi sikit. Yang penting baca surah Al-Baqarah. Kan? Sebab Al-Baqarah ni memang Nabi dah beritahu kalau masuk rumah ataupun rumah tu ada rasa tak selesa, ada rasa panik, ada rasa musibah kan. Jadi tuan-tuan baca surah Al-Baqarah. Itu pun tak keluar semua tu dah. Ada lagi dogi-dogi tu tinggal buah hati masuk dalam pecah ais. Kan? Tak mahu dia keluar.
Ha, macam mana anak-anak nak keluarkan iblis dari rumah kita? Ha, sebab itu Nabi kata, rumah kita ni jangan dibiarkan sunyi daripada kalimah Allah. Ya? Ha. Bacalah Quran. Ha? Sesekali azan ke rumah. Ya? Ha. Sebut azan dalam rumah. Ya? Adik-adik tahu tak kelebihan orang yang azan? Tahu tak? Tak tahu. Ha? Lepas ini tahu. Lepas ini bawa-bawa pun azan. Ya? Siapa melaungkan azan, maka dia akan dipersaksikan Allah di padang mahsyar nanti, ialah manusia yang diberikan keistimewaan. Orang yang azan ni, Allah beri keistimewaan apa? Nanti di padang mahsyar, leher dia menjadi panjang. Tak nak lah, jadi zirapah pula. Bukan. Masa padang mahsyar nanti, orang semua melaut, betul tak kan? Ha, kita kenal tak orang Sunggala situ? Siti bodoh nak sebalah, lah kau sebalah, dan tanya. Ha, contohlah kan, ha, bawa campur semua manusia tu kan, dalam keadaan masing-masing memikirkan diri masing-masing, tak fikir orang lain kan. Walaupun kita suami, isteri, anak, beranak punyalah loving masuk ke dunia ni, tapi di padang mahsyar masing-masing fikir diri masing-masing kan. Ha, melaut orang ramai, tak ada siapa yang kena siapa masa tu. Walaupun kat sini kita punyalah baik kat Sunggala ni kan, pun tak kena sebelah tu, kok duduk sebelah mungkin tak, kan? Ha. Jadi kita akan berbeza daripada orang lain. Antaranya apa? Leher kita jadi panjang. Dan kita lebih nampak ramai. Lah, tua dia belak Sunggala tu, ada di situ. Ha, kita nampak, boleh tak nampak? Ha. Jadi leher menjadi panjang. Eh? Ha, itu tanda orang melakukan azan. Ha. Ni orang azan, kau golak-golakan. Ha. Atuk tu azan. Allah wah ke bawah. Hei, nak mati-mati lagi eh. Aduh, hati nak obang teh. Yalah, kau muda-muda tak nak pergi ganti kan. Ayalal payah. Dia payah manggil orang kan. Tak datang-datang orang kan. Ha. Hayal al-payah. Orang hayal al-falah al-payah. As-salatu khairum minanawu. Kerana dia tidur. Anak-anak, hayal al-salah, hayal al-falah artinya apa? Jom kita solat, betul tak kan? Mari kita solat, mari kita berjaya. Sebab nak berjaya tu ialah dari solat. Orang yang solat, orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'ala solat, Bilal. Hayya 'ala falah. Orang muda jawab, kapailah dan tak payah. Tak payah dah, tua-tua nak meninggal-meninggal, nak pergi tu. Ha. Eh, bila orang panggil tu, copet-copet datang. Ha? Sebab disitulah berkumpulnya keampunan dan rahmat Allah. Jadi, bila kita azan, anak-anak, ha, iblis, setan, gondol, bondol-bondol yang tak elok tu, semua keluar daripada rumah. Ha? Iblis akan lari terkontut-kontut. Ha. Kalau sini azan, Sunggala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Taman Sarjana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan lagi. Kayak kondisian mana lah. Allahu Akbar, Allah. Ha, setan semua lagi. Pergi ke laut nak. Ha. Tapi bila habis azan, dia datang secepat kilat di tempat solat. Untuk apa? Untuk ganggu manusia. Kan? Nampak tak orang terganggu di masjid? Ada orang? Ha. Ambil wuduk berpuluh kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berpuluh kali. Ha. Dapatlah dia wuduk terkeram. Ha. Orang nak beri salam dari imam ni. Ha. Usali. 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 Dah marah lah. Sudah dapat usali tu kan. Tak mana pai usali ni kan. Ha. Au usali. Usali. Au
Au, au, au. Apa nama motokopi macam tu tuan? Dia bunyi menyalak lah pula sudah. Au, au. Sian tengok eh. Ni ada satu penyakit dalam psikologi namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ha? Maknanya tahap keyakinan diri dia sangat rendah. Ha? Bukan yakin hidup ni, yakin untuk dapatkan ha? Apa yang dia sedang lafazkan tu rendah. Ha? Sian tengok eh. Saya pun tanya ustaz, saya, ustaz kalau macam tu macam mana nak tolong tu ustaz? Dia takabir 10 kali. Au, au, kau tolong topuk belakang ni tu. Bila apa Allahu akbar berdepek kan tidak sampai subuh tak pagi tak dapat tak kosian kan. Nah Nabi kata apa bila nak solat tu nak hilangkan was-was dia suruh kita baca ha muawwidzatain betul tak kan ha? Dia suruh baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Apa nama iblis tu? Khannas. Min syarril waswasil khannas, daripada perbuatan waswas yang dilakukan oleh iblis namanya khannas. Jadi tu tu sembahyang tu anak-anak. Saya tak payah cakap kat orang tua lah. Semua faham dah ada ilmu kan. Anak-anak ni. Kadang sembahyang. Wah wakbar. Wah wakbar. Wah wakbar. Assalamualaikum warahmatullah. Dah dorih eh sembahyang. Sembahyang tu bukan untuk ayah, untuk emak. Sembahyang tu untuk Allah. Kita pun sembahyang bukan untuk isteri, bukan untuk mentua, betul tak? Sembahyang untuk Allah. Jadi solat ni pun antara tempat menjadi gangguan iblis dan syaitan. Jadi balik kepada apa yang dikata di kitab ni, maka tuan-tuan boleh usahakan ni sebagai satu ikhtiar lah. Saya tidak boleh kata itu kono buek. Tapi kalau nak buek, itu salah satu benda yang bersumberkan dalam kitab. Kita bukan buek tu berdasarkan kefahaman kita, tidak disebut oleh ulama. Maka bulan Muharram ni antara manfaat dan faedahnya ialah kita usaha untuk mengelakkan diri kita daripada gangguan iblis dan syaitan. Kemudian di dalam rumah kurangkan perkara-perkara yang boleh mengganggu kita dalam kehidupan seharian. Kerana itulah rumah kita ni jangan jadi macam kubur. Baca Quran. Quran bukan dijadikan perhiasan. Quran itu dibaca. Kalau kita tak tahu baca, kita belajar. Kalau malu nak belajar, suruh orang bacakan kita sambil baring. Kita baring, dia membacun kita. Maksudnya kita tu dah jenazah dah tu. Selagi umur ada, tuan-tuan jangan malu nak belajar. Belajarlah daripada orang lain yang boleh bantu kita dapat ilmu kan. Biar kita menyaksikan di sisi Allah, dah umur aku macam ni kan aku belajar, sekurang-kurangnya besok Allah tanya, kau belajar tak? Belajar, betul tak? Kurang-kurang eh. Jadi tak semesti belajar tu di sekolah. Dalam kelompok kita, dalam masyarakat ni pun kita boleh belajar. Jadi alhamdulillah itu satu benda yang kita boleh belajar daripada awal Muharram. Dan Muharram ini kebaikannya ialah bulan pertama yang dipilih untuk menjadi kalender kita orang Islam. Tuan-tuan tahu kenapa bulan Muharram dijadikan bulan pertama? Sedangkan Nabi SAW berhijrah bukan bulan Muharram. Ada dikatakan dalam kitab Rasulullah berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Ada kata bulan Safar. Tapi Saidina Umar mengambil satu ibrah, bulan Muharram ni bersetuju para sahabat nak jadikan bulan pertama dalam Islam, mengambil manfaat selepas bulan yang terakhir. Bulan terakhir dalam kalender Islam apa? Disember. Mak kau lah indah. Itu ringan kan? Bulan
Zulhijjah. Apa berlaku bulan Zulhijjah? Semalam bulan hujah yang terakhir, orang mengerjakan ibadah haji. Jadi orang yang buat haji ni, umpama bila dia balik ke tempat asal dia, seperti seorang bayi yang bersih, yang fitrah. Orang balik haji ni, dia mendapat kelebihan, dosanya diampunkan Allah, betul tak? Umpama dia macam kanak-kanak, jadi dia bersih. Jadi bila balik tu maksudnya baru, betul tak kan? Maka dipilih Muharram sebagai tahun baru. Jadi orang yang balik haji, alhamdulillah, dapat balik PD balik, betul tak kan? Ada orang dia takut nak mati Mekah katanya, betul kan? Padahal semua orang berajat nak meninggal di tanah suci, di tanah Mekah. Dapat tanam kat mana Mekah tu? Kubur kat Mekah kalau tanam kat mana? Sekarang ni ditanam Hudaybiyah, dah penuh katanya. Entah Hudaybiyah nak jauh. Kalau di Madinah tu masih boleh lagi tanam di mana? Di Baqi' kan? Tuan-tuan, di Baqi' tu kubur tu ada siapa situ? Para sahabat, para awliya, kan? Jadi kat situlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pergi Mekah niat, kalaulah umur aku Allah pilih untuk meninggal di Mekah atau di Madinah, syukurillah, kan? Sebab tu orang pergi Mekah ni macam orang nak pergi mati, betul tak kan? Meraung-raung, betul tak kan? Wan-wan meraung-raung pergi Mekah ni, kenapa? Mengaruh sahabat Amir tinggal tu. Yang orang lelaki pula mengaruh sahabat duit tinggal tu kan. Rumah tinggal. Memang bila pergi haji, kalau kita sampai saat Allah akan panggil semua tinggal. Saya dulu nak pergi haji, pertama haji telefon, Encik dapat pergi haji tahun ni. Geliran saya 2019. Ni baru berapa belum sampai ni? Tak, Encik dapat ni. Encik nak pergi ke tidak? Aku topuk mulut ni kagang. Semua orang nak pergi, kata kan? Tapi tak ada buat persediaan langsung sebab tahun nak pergi tu lama lagi. Habis saya kata, kalau dapat pergi ni macam mana pula anak kocik-kocik? Ya, nak saya nak kocik ni masa tu. Orang pertama yang saya telefon, mak saya. Mak, saya dapat panggilan pergi haji. Macam mana mak kena pergi ke tidak? La ilaha illallah mengucap boleh tak? Orang dapat pergi haji tu kena pergi. Tapi anak saya kocik-kocik ni mak, macam mana ni terjala-jala, macam mula ni nak tinggal. Kau pergi, kau meninggal, semua tinggal, betul tak kan? Tak apalah, tak payah tanya oleh tu. Sebab kalau kau meninggal, semua tinggal dia. Jadi anak-anak yang kocik-kocik ni berniatlah, satu hari Allah akan bagi peluang kepada untuk kita pergi menunaikan haji. Siapa dah pergi haji, dia mesti rasa nak pergi lagi, betul tak kan? Siapa yang belum pergi, nak pergi tak? Mesti ya, mesti ada niat, mesti letakkan dalam hati kita, kita nak pergi ya? Sebab barang siapa yang tak ada niat langsung, dikhawatiri matinya sebagai Yahudi atau Nasrani. Na'uzubillah. Letak dalam hati itu, ya Allah, kau je tahu bila aku pergi haji, ya Allah kan? Jadi itu rukun Islam yang kelima kan? Jadi alhamdulillah kita dah masuk bulan Muharram, kita dah masuk tahun baru. Allah bagi peluang kita hari ini untuk bertemu dengan tahun baru. Jadi bila masuk tahun baru, biasanya azam baru kan? Ada benda yang kita nak buat, ada benda kita nak tinggal. Apa yang kita nak tinggal tuan-tuan? Rasul-rasulah apa nak tinggal? Perangai kita, apa kita nak tinggal? Perangai palsu tu, betul tak kan? Tu palsu. Orang PD ni dia bukan cakap umur 9 batu lah, sebab dia orang Selangor masalah. PD ni asalnya kan Sepang punya, betul tak kan? Umur 9 tak ada pantai kecuali jalan pantai Jolobu. Kan anak saya kakak cik main, jom kita pergi pantai, buat jalan pantai. Mana pantai teh? Tu saya buat pantai tu. Kan? So meraung ni. Ni kondisi ni tu tak ada pantai. Ni kepunyaan Sepang. Tapi berbincang lah, raja-raja orang itu, berilah PD ni kat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan seorang yang berogah. Berogah longging tu. Tu orang berogah tu dia cakap macam Negeri Sembilan, betul kan?
Sebab asal negeri Sembilan. Orang sini cakap macam orang Selangor, betul tak kan? Ha. Nah, jadi maksudnya orang PD ni nak tinggalkan apa benda yang kita rasa tak berapa cantik lah untuk kita torihan. Apa contoh kan? Ha? Tinggal ni boleh tak? Ni boleh? Free win? Dekat. Bukan. Ha. Tinggal ni apa? Ha, tinggal jenazah kat bibi selalu tu lah. Ha. Boleh tak? Tak boleh lho teh. Ayah tinggal tu. Kalau bondo bosan nak tinggal patut lah ni. Bondo kau cakap, cik tak dapat tinggal ni. Macam mana ni? Tak tahu nak berhijrah. Ha. Bila saya tanya lah kepada mereka datang khusus untuk berhenti merongkok kan. Saya tanya. Ada tu datang umur 70 tahun. Satu lah yang budak-budak datang. Yang 70 tahun. Kita batuk kan. Bila orang ceramah, kau kojak batuk kan. Pokok rasa wajib. Rasa mati je. Alhamdulillah ada rasa nak mati. Pertahun lah. Isap. Daripada umur 2 tahun je. Sekarang umur berapa? 70 je. 68 tahun. Kan? Itu pokok rasa wajib. Aduh. Hai. Acik pernah dengar apa amalan ni disuruh oleh Nabi SAW. Tahu tak ada teh. Dalam Quran ada kau suruh kita muat. Ada tak ayat wakok cik? Aduh teh. Aduh. Lain tak jumpa surah apa tu. Dia kata aduh teh. Apa ayat acik? Acik lancar tak ayat tu? Tahu teh. Cuba. Aqimu salah wa atu zakah. Warkamu ma'arraki'in teh. Ayat apa tu cik maknanya? Dirikanlah solat, keluarkanlah zakat. Rokoklah kamu bersama-sama orang yang rokok. Ha. Itu dia bukti dalam Quran. Ada yang rokok, dia cakap. Yang tak maban, dia maban. Waduh, cik. Maksudnya, dia suruh rokok. Iya, berjemaah rokok tu. Hancur hidup. Dia terjemah macam tu. Kan. Cik, maksud ayat tu bukan suruh merokok. Suruh rukuk. Suruh sembahyang jemaah. Oh, yoko, salah lah. Itu ayat itu jemaah ikut awak nafsu, cik. Eh? So, boleh tak? Mulai malam ni, tinggalkan itu. Cabar diri. Ampui, teh. Mengigil lebih ni kan nak tinggal mana lah tu kan. Bayangkan tuan-tuan, sebatang tu, sekotak tu, gue katulah RM10. Tapi tak ada sekotak RM10 ni saya tengok dah. Cuma pun boleh-boleh saya kan. Kajian naik tu supaya orang mulai tinggalkan. Tapi tak. Yang bengkok tak nak, yang togak nak. Katulah RM10 sekotak. Seminggu, RM70. Sebulan, berapa? Sehari sekotak. Sebulan 30 hari. 300. Per tahun dah merokok. 20 tahun. 20 kali 300. Ha. Berapa? Ya Allah. Kereta sebiji. Cash take off. Tak lempar. Kan? Sebab itu adalah keseronokan hawa nafsu. Tak apa. Saya tak suruh tinggal kau. Wuih. Cokotak. Buat 3/4 dulu. Lepas tu buat setengah, 1/3 kan, pelahan-pelahan. Bila nak berubah, mesti ada niat, mesti ada tekad, mesti ada semangat, betul tak? Kalau kita tak ada niat, memang tak jadilah. Allah kata apa dalam Quran? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah takkan ubah sesatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Maksudnya permulaan perubahan itu mesti dari diri sendiri. Abah kau utat tu tadi ceramah 72,000 saya kata bakar macam tu yo katanya. Mula ni ceramah kat lelaki kan. Lepas tu Atuk tu jawab,
Kau tak merokok, mana 72 ribu kau? Tak ada pun. Tak? Dah mabaruan pula tak ada 72 ribu. Cara perempuan nak berhenti apa? Ha, apa nak berhentian? Perangai yang kita rasa, hey, nak tinggal lah. Apa dia? Ha? Apa? Bermimpi. Membebel. Tak? Ha. Orang lelaki cakap gitu. Oh, bebel yang mulut itu. Tuan-tuan, tuan-tuan kena faham, wanita ni makhluk, makhluk asing. Makhluk mulut. Mulut dia tu macam tu. Ha? Bila berhenti bercakap, kak? Ha, bila? Tidur. Tidur bercakap. Tidur bercakap. Laki bangun nak terkoncing pukul 3 sorang pagi. Tegur tu. Nak kemana? Macam tu. Tak tidur pun. Punya risau kek laki yang ambil dia orang kan. Mana tu tu? Kancing tu. Kancing terbatu ya tu. Lalu apa sopasan ni pula. Dia memang perempuan ni dia sifat macam tu. Pernah tak baca sirah? Ha? Di mana Saidina Umar, isteri dia. Macam tu lah. Satu sahabat, dia datang ke rumah Saidina Umar, ha? Umur mukminin, nak minta nasihat, ha? Tentang isteri dia, isteri sahabat dia lah. Nak meban isteri, aduh, mau kak, ya poning ke palo, kan? Ha? Mereng otak, jadi katanya kan, nak membantu lah ke Saidina Umar. Bila nak sampai ke Saidina Umar tu, dia cakap dengar, isteri Saidina Umar tu mengecoh an Saidina Umar, kau tahu tak? Kata sahabat tu, sama sana teh. Hasan ni dia pun kono bebel dia bini eh. Saidina Umar nampak. Lalu dipanggil sahabat tu. Apa ajat tadi? Tu dah tu ingat kan dapat nasihat kat YB ni kan. Rupa YB pun kono ayat dia bini tu kan. Ha. Apa kata YB? Fahamilah wanita itu. Eh? Jangan disobatkan mulut yang tadi tu. Kau membenci dia. Sebab saya tanya orang perempuan, kenapa perempuan membebel? Saya kenapa? Kenapa? Ha? Kangkok bongkar datang senyar dia kan? Ha? Tanya. Kenapa? Satunya kerana wanita itu letih. Letih tak? Letih kan? Ha? Bercakap mengkarung ni tak dongai tau. Puluh kali bercakap. Ha? Kita tahu kita mengkarung. Puluh kali pasal tak ingat-ingat itu tau. Ha? Ha, dia letih. Bayangkan orang perempuan ni, dia tak macam orang lelaki. Orang lelaki letih-letih kat luar, pergi motong kau, sawah kau, kerja kau, balik terbungkang, terkusi, selesai kan. Orang perempuan boleh terbungkang macam tu. Boleh terbungkang. Balik kerja terbungkang, betul tak kan? Ha. Kau nak pijak dia lelaki kan, betul kan? Ha. Masak, mengomel, masuk, sampai dah malam, tak berhenti tidur, betul tak kan? Ha? Kau masuk pinggan, menyapu lah lain, tipek kain, angkek kain, betul tak kan? Ha. Ha? Perasan pula dah cakap angkek kain kan? Ha. Sampai kau tengah malam, berkojo, kau tahu tak? Ha? Jadi letih dia tu, kita jangan ambil hati. Jangan ambil hati. Cuba itu cara dia meluahkan perasaan emosi dia. Jadi suami yang faham apa? Anda tahu dia membebel sebab kita tak nolong, betul tak? Ha, tuan-tuan tak nolong, kau isteri. Tolong, tolong tengok. Tengok, ya bini kulu-kili terjaram rumah tu kan. Ha. Orang ni siang malam masak kan, tolong tak masak? Tolong, tolong makan ya kan? Ha, kalau tak ada makan, basi ke kan? Ha. Tolonglah tuan-tuan. Ha. Coba bila kita tolong tu, kita meraihkan dia. Ha, keletihan itu macam terbayar dengan pertolongan suami. Kata nak ikut Nabi. Ha, Nabi dia tolong tak isteri dia? Tolong. Rasulullah balik daripada masjid, tak ada singgah kepada mamak dah wey. Tapi balik rumah tanya Sayyidatina Aisyah. Syah, apa nak sarap ni Syah? Tak lah bang, pergi buka tolong saji tu bang. Pak do, bondo nak makan tu. Buka pun saji, lah tak ada cahaya tu. Masuklah kita Syah. Eh, dapat lelaki macam tu, untung tak? Ha.
ni banyak suami, balik bergerak-gerak forward eh, kau bulu buka tudung saji. Woi, mentah darah kau hidup rumah ni tak masak apa teh. Eh, pandai bercakap orang tua ni. Kau tengoklah petai ais tu apa nak dimakan. Dia pun buka petai ais. Tak ada apa teh. Ah, elok naik petai ais tu dan pau kau balik lauk tengah hari kang teh. Ha. Boleh dia menjawab macam tu eh. Tak ditanya rumah ni apa pun tidak ada. Ha, jadi tuan-tuan, kalau kata sayang Nabi, umat Nabi, ikutlah poi Nabi poi. Ha, Nabi tak menjorit-jorit bini kan. Majid Nabi tak pernah kenongking betul kan. Ha. Eh, pernah tak baca buku Kisah Rumah Tangga Nabi? Ada tak jumpa buku tu? Ha, buku limau saya tengok. Ha. Ada satu buku, tuan-tuan tengok dalam Shopee. Itu bukan nak promosi Shopee ni tu kan. Shopee tu semua jual, kecuali mak ayah tak jual. Siapa tak nak mak ayah pun masuk dalam Shopee tu. Ada orang beli kan. Dalam Shopee tu ada eh, dijual kitab nama Asam Garam Rumah Tangga Nabi. Tuan-tuan baca buku tu. Eh. Buku tu antara perkara yang dia nak kita dapat, macam mana Nabi menguruskan rumah tangga dia. Isteri-isteri Rasulullah SAW ni, Aisyah, siapa lagi isteri Nabi lagi? Khadijah. Khadijah, masa Nabi hidup dengan Khadijah, dia tak ada isteri lain, betul tak? Ha, ni tak. Maksudnya, dua bini pertama, bulat air togak ni dah dua bini lain. Tapi ikut sunnah katanya. Kan? Ikut sunnah Nabi, Nabi tak ada isteri lain semasa hidup dengan Khadijah. Ha, boleh tak buat macam Nabi tu? Kan? Tak payah dah, kan? Ha. Tapi bila kata Nabi, woi, sunnah Nabi kahwin banyak teh. Tapi Nabi tak kahwin yang lain kecuali masa duduk dengan Sayyidatina Khadijah. Sampai Khadijah wafat, baru Rasulullah kahwin dengan isteri yang lain. Eh? Ha. Jadi tuan-tuan ada isteri yang pertama lagi tak? Ada kan? Sihat dia tak? Sihat kan? Ha. Itu masalah tu, takut tak sampai teh. Ha. Nak nunggu dia mati, masalah dia tak mati-mati. Saya nak mati akar tengok dia ni, bila lah nak mati dia ni. Janganlah ada macam tu tuan-tuan eh. Bolehlah nak ada tu, rengkoh je lah. Kan? Sabarlah. Dalam kitab Rumah Tangga Nabi tu, dia mengajar kita bagaimana Nabi sabar melalui rumah tangganya dengan kerana-kerana isteri eh. Ha, satu peristiwa, Saidatina Aisyah ni selalu mengintai Nabi tau eh. Nabi kan bangun awal malam, betul tak kan? Bangun, lepas tu ditengok eh, Nabi tu. Apa dia buat orang tua ni, betul kan? Lepas tu Nabi dah ambil semayang tu, dah semayang, Nabi pun keluar. Jadi Aisyah ni, poi ngikut belakang, mana poi ni? Sajid mana singgahan? Ha, masjid tak ada khutubah, tak ada, tak ada kubah, kau ada kubah katanya. Tahu tak masjid tak ada kubah? Ha? Tahu? Ha, tahu, cik ujungnya tahu tak? Ada masjid tak ada kubah. Masjid apa tu? Ha? Masjid baru nama eh. Kan? Masjid ni masjid lama, masjid baru tak ada kubah. Kan? Ha, masjid rumah orang seorang lain tu lah, mana ada kubah. Kan? Jadi, Rasulullah tu pergi mana dia tengok kan? Rupa-rupa Rasulullah beruzlah. Rasulullah beruzlah. Apa maksud beruzlah? Mengasingkan diri kan? Ha. Bermunajat kepada Allah. Ha? Di Gua Hira. Jadi Rasulullah ni tahu Aisyah ni ada ni. Teh. Kan? Jadi Aisyah bila dah nampak tu, ya Allah, hai rupa-rupa dia ni salah sangkut kat suami dia. Eh? Aisyah pun balik doreh-doreh. Ha. Rasulullah dia lambatkan perjalanan dia supaya Aisyah sampai dulu. Nampak? Tengok tak? Suami bijak. Kan? Aisyah sampai dulu. Bila Aisyah dan selimut tu, tu hongih-hongih sebenarnya. Saya pun tanya, kono Aisyah? Tengok kan? Tak ada. Anggap ni lah. Pergi mana-mana kau tadi? Tak ada lah dan selimut. Tengok. Jangan bersangka dengan aku, Aisyah. Ha, nampak kan? Ada tak Nabi itu kan? Kau ngintai dan tadi kan? Ha, tak ada. Sebab dia nak beri pelajaran.
Satu ketika pun macam tu, Aisyah, Rasulullah di rumah Zainab. Zainab ni tuan-tuan tahu kan umur Zainab berapa? Rasulullah kahwin dengan Zainab. Zainab ni umul masakin nama dia. Tua, umur yang puluh-puluh lah dah kan, kahwin dengan Rasulullah. Jadi satu masa Rasulullah di rumah umul masakin. Tabiat isi-isi Nabi, di mana Nabi berada, mereka datang di situ. Apa tu hujan? Hello, sambung pakar dua leh. Tak boleh balik kan? Jadi isteri-isteri Nabi yang lain, masa Nabi bermalam di rumah isteri yang geliran tu, mereka pun datang, tapi tak bermalam lah, datang sebab solat, apa tu, ada tazkirah ke, ada pesanan Nabi SAW tu. Jadi si apa, isteri yang lain tu bawa lah makanan. Antara Aisyah bawa makanan. Jadi bila makanan tu diterima, dia di rumah Aisyah, tapi Zainab tu bawa makanan. Jadi Zainab ni bawa makanan untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Aisyah ni tak tahu lah, telopeh ko, mohompeh ko, tak tahu kan. Jadi masa tu telopeh ko, hompeh, tak tahu, terjatuh kat lantai. Bila jatuh kat lantai, Rasulullah ada, sahabat pun melihat perbuatan apa yang berlaku pada Aisyah tu. Tapi Rasulullah kata, kau pahala ni? Kau pahal? Tak ada kan? Yang dah jatuh, mana yang boleh diambil untuk kita makan, kita gunakan untuk kita makan. Yang tak boleh tu, jangan diambil. Bekasnya dibersihkan. Elok tak? Kalau semua macam tu kan, elok tak rumah hidup kita ni? Elok kan? Tapi ada dua ni macam tu lah kan? Saya respect orang ada dua ni. Sobat angkat telefon tu pun ngigi aku tengok. Ngigi angkat telefon. Tu siapa tu? Tak siapa dah. Okay. Tapi kalau mampu buatlah. Tak apa kan? Kalau tak mampu, mampu je dia. Tak apalah ada umur-umur macam ni kan? Tak payahlah saya sibuk oleh bondor tu nak fikir tu kan? Umur hujung-hujung ni, fikir untuk apa? Fikir untuk kita berbakti pada keluarga, pada masyarakat, untuk kita tinggalkan dunia ini dengan kebaikan dan kemanfaatan manusia lain. Jadi insyaAllah mulakanlah tahun ini dengan sesuatu yang baik. Alhamdulillah tuan-tuan dah mulakan malam ini sesuatu yang baik. Jadi kebaikan ini semoga berterusan sehingga ke akhir hayat kita insyaAllah. Jadi tujuan awal Muharram ini disambut bukan hanya untuk kita mendengar ceramah, tetapi kita mengambil manfaat dan ibrah bahawa perubahan itu berlaku dan dilakukan oleh diri masing-masing. Kalau kita jarang-jarang datang ke tempat yang baik-baik, belajarlah untuk melangkah kaki ke tempat yang baik-baik. Pelan-pelan tinggalkan perkara yang tak baik. Kalau kita selalu mengata orang itu dan ini, belajarlah untuk meninggalkan mengata-ngata orang itu dan ini. Kita pun banyak berong, kita pun banyak cacat cela kita kan. Kita ni orang nampak baik sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah tak buka kaipan kita, betul tak? Kalau Allah buka kaipan kita, orang tak nampak kita baik. Jadi jagalah kaipan yang Allah dah tutup tu, jangan ditambah lagi kaipan-kaipan yang lain insyaAllah. Jadi sekadar tu dulu untuk hari ini. Semoga amalan-amalan yang tadi saya kongsikan tuan-tuan boleh lakukan untuk manfaat bersama kita insyaAllah. Semoga apa yang kita dengar Allah bagi kekuatan untuk kita faham, apa yang kita faham Allah bagi kesedaran untuk kita amalkan. Apa yang kita amal, kita sebarkan untuk sama-sama kita dapat manfaat daripada kebaikan tersebut. Mohon ampun dan maaf sekiranya kata saya menyinggung, menyindir, mengonorkan sesiapa. Kalau dah terkonor, nak buat macam mana, betul tak kan? Tak ampun, tak maaf. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Doakanlah karyah kita ini sentiasa dirahmati Allah. Diberikan taufik dan hidayah.
dan kita semua sukakan kepada kebajikan, kebaikan dan keselamatan insya-Allah. Ya. Semoga kita berjumpa lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kepada yang berbahagia Tuan Haji Pak Ahmad bin Ahmad. Dan harapkan sedikit perkongsian pada malam ini dapat memotivasikan diri kita.